Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuria. Jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakannya.